Halo guys, balik lagi dengan gue Nando Ardianto. Jadi balik lagi di konten Ragnarok X Next Generation. Jadi kali ini kita bakal ngegacha ya. Gacha apa? Gacha Titan ya. Gacha Titan yang ungu sama yang kuning. Siapa tahu hoki nih. Sebelumnya gue udah dapet nih dari tiket warna kuning 3 biji guys. Jadi sebelumnya tuh gue kan teori 3 box dan itu dapet ini. Nah, terus temen gue satu guild, gue suruh buka tiket kuning 3 box. Beneran guys, dapet mount yang gede itu loh. Mana? Di sini ada nggak? Mount Titan yang gede guys. Coba kita channel satu. Harusnya channel satu ada mount Titan yang gede. Ya nggak ada guys. Ya tumben guys, nggak ada guys. Kok nggak salah di exchange ada ya? Kostum pet juga bukan. Masuknya kemana dia guys? Upgrade craft equipment, battle buff, coin event, card nggak mungkin. Rare kostum kita lihat. Outfit back. Nah ini kan 3D maneuver gear. Di mana ya masuknya guys? Nah ini masuknya ke mount. Nah dapat kart Titan nih. Kart Titan dia dapat loh 3 box kuning. Dapat kart Titan. Nah sekarang tuh gue pengen cobain lagi nih. Pakai 3 box kuning juga guys. Tapi sebelumnya kita bakal gacha yang ungunya dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share guys. Come on. Kita menuju ke 10.000 subscriber loh. Ayo guys di subscribe, subscribe, subscribe. Oke, kita langsung saja guys. Gua gak mau kostumnya. Kita langsung gacha aja. Gacha, 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 gacha. Dapat berapa kita guys? Habisin aja ya, habisin. Kita lihat dapatnya apa aja. Semoga hoki guys. Kartu lagi sih, kartu emas lagi buat weapon. Pengen banget gue. Kalau misalnya buat weapon gue pake sih. Kalau yang armor ini gue pengen jual, gue ganti sama yang weapon malah. Habis ya. Nah untuk yang ini kita 3 kali lagi. Oke, habis semua. Habis semua ya. Habis semua guys. Keren banget ini. Keren banget guys. Kalau dijual di harga berapa itu? Armor ya 180 diamond. Masih murah. Ini gue bakal jualnya nanti. Tunggu eventnya habis. Terus udah rada lamaan sedikit. Kartunya mulai langka. Baru kita jual guys. Bisa di angka 300 ribu harusnya. Atau 400 ribu. Kita lihat nanti aja guys. Tunggu event habis baru gue bakal jual. Nah target kalau misalnya. Ini juga pasti bakal naik sih. Gue pengen beli ini. Gue pengen banget beli ini. Ini enak sekali guys. Wow. Wow wow. Pengennya jual ini dulu. Kita jual dulu kali ya. 9/10 ya. Jual di angka 300 saja. Yang mau silakan guys. Gua nggak jadi jual nantian karena gua pengen langsung swap ke weaponnya. Jadi kalau aku langsung gua swap ke weaponnya. Aku swap ke weapon. Tapi ini ada ini ya, ada pajak, ingat ada pajak guys. Tapi sebisa mungkin kita langsung swap ke weaponnya ya. Soalnya kalau misalnya eventnya habis, weaponnya pasti naik. Yang armor ini juga pasti naik sih. Jadi lihat nanti aja guys. Lihat perkembangan ya. Nanti gue bakal kasih tahu perkembangannya. Perkembangannya guys. Yuk kita gacha di mana?
teori emas di MVP Weapon Ascent, guys. Teori emas. Teori emas. Biar dapat emas ya. Biar dapat emas. Ada 95, kita bagi 3. 30 ya. Ada yang 35 satunya. 30 dulu, 30 pertama, guys. 1 2 3. Waduh, jadi avatar gua ini mah. Oke, 30 berikut ya. 30 lagi, guys. 30 berikut ya. 1 2 3. Tidak ada yang menarik. Kita pindah ke sebelahnya. Teori emas, teori emas, teori emas. Teori sok milih-milih armor emas, ACC emas maksudnya. Oke, kita langsung saja. 35, guys. 35. Boom. Oke, oke, oke. Kita jadi juragan potion purple ya. Nah, ini yang terakhir. Teori 3 tiket emas. Apakah berhasil lagi? Temen gue berhasil loh. Apa itu hoki? Kita coba aja, guys. Pasti ada hokinya sih sebenarnya. Nggak pasti dapet. Mungkin chance-nya lebih gede, guys. Yuk, kita teori 3 tiket emas. Aduh, ternyata gue hoki banget ya. Dapat kartu emas, guys. Tadi gue pengennya mount gitu atau 3D maneuver kan lumayan, tapi nggak dapat, guys. Ya udah. Jangan berkecil hati, kita masih bisa gacha kartu, guys. Gacha kartu yang ini aja. Kita nyari ini. Marduk. Gua masih nyari Marduk. Anubis gak usah sih sebenarnya. Marduk aja ya sebenarnya. Kalau misalnya yang ini, oh ini bisa dapat. Wah, apa kita ngumpulin ke harga 600 high level card ya? Sepertinya lebih menarik, guys. Kalau yang ini cuma ngejar Marduk doang sih. Marduknya doang buat kepala gua. Kepala gua masih pakai N larva card. Pengennya yang final damage physical bonus. Atau gak, simpen dulu aja ya. Gak perlu-perlu amat soalnya, guys. Simpen dulu aja. Kita gacha apa? Gacha ini bisa? Gacha senjata yuk. Gacha senjata, guys. Tujuh ratus tiga puluh. Pengennya langsung level ini sih, level 90. Kalau ini gua jual, ini jual, dapat sih. Ini sih, ini udah lama nggak laku, guys. Coba ya, kita dismantle dulu, guys. Kita dismantle dulu. Udah lama nggak laku soalnya itu. Lama banget nggak laku-laku, guys. Walah, cuma 27 ternyata. 36. Ya udah. Kita gacha level 80 aja, guys. Gacha level 80 satu kali ya, bosku. Terakhir nih, terakhir. Come on. Satu kali ya, bos. Yuk.
Dapat. Longbow sih. Longbow sih. Kalau dapat longbow enak banget, atau enggak aksesoris dah. Teori 2 kali. Nggak usah kelamaan. Please, 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 please. Ini bukan buat kita sebenarnya. Biru sih biru ya, guys. Dismantle dulu, dismantle dulu. Kita gacha sekali lagi, guys. Harusnya bisa ya. Bisa, bisa, bisa. Kita gacha 1 kali lagi, guys. Hey. Kurang dikit dong. Kurang 34. Dismantle lagi, dismantle, dismantle. Ini kita bisa dismantle, dismantle. Nanggung, guys. Kurang 34. You wanna inlay cards, put some sockets in your equipment. 9. Nih, 1 lagi. Ini 1 lagi. 34. Pas sekali. Pas sekali, pas sekali. Pas sekali, guys. Gacha terakhir kita, guys. 1 2 3. Gacha 3 kali. Tarik. Asik, asik. Cos. Anjir. Gua kira apa, biru ternyata Luna. Ah, yaudah, yaudah, yaudah. Ini buat ini ya. Eh, bisa nggak? Nggak bisa ya. Short bow, guys. Short bow itu nggak bisa buat SE-nya. Harus SE-nya harus long bow. Kalau nggak salah, kita cek dulu, guys. Sebelum gua end ya. Silver bow itu harus pakai long bow. Yap, benar. Kalau yang ini baru bisa pakai short bow. Oh, enggak, salah. Yang ini short bow. Lu, salah. Yang ini short bow. Ah. Ya, ternyata kita gagal, guys. Kita dismantle lagi ya. 270. Enggak bisa diapa-apain kan? Short bow. Ya udah, kita dismantle aja. Ya udah, guys. Kali ini gacha-nya gagal. Gagal maning ya, guys. Tapi nggak apa-apa. Kemarin gua udah dapat kartu ini. Kartu yang ini. Ini kemarin gua udah dapat. Kita harus tetap bersyukur, guys. Oke. Sekian dulu konten kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share. Satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Kalian pengen tanya apapun, silakan, guys. Thank you, guys. Bye-bye.